Halo semua, balik lagi di Bang Bong TV. Jadi video kali ini adalah video eksklusif konten. Seperti biasa, eksklusif konten itu gue akan mereview gear atau gitar yang udah laku di Bang Bong Musik Bekasi. Jadi buat teman-teman yang order gitar di Bang Bong Musik Bekasi, tenang saja, gitar lo dalam keadaan aman dan siap pakai tanpa PR. Sudah di set up dan diganti senar baru. Oke, kali ini ada Epiphone Les Paul standar made in China tahun 2008, warnanya hitam. Ini player condition ya. Player condition itu kondisinya nggak semulus gitar-gitar baru atau like new. Jadi ada minus pemakaian, tapi kondisinya aman semua, elektronik dan fret semua segala macamnya dipastiin aman kalau beli di Bang Bong Musik Bekasi. Oke, ini Epiphone Les Paul standar, warnanya hitam. Kayunya seperti biasa mahogani dengan rosewood fingerboard, block inlay, tuning mesinnya pakai Groover. Oke, ini udah laku ke Kalimantan Timur. Anjir, jauh banget. Kalimantan Timur ordernya di Bekasi. Oke, jadi dia order via Tokped, Tokopedia. Jadi teman-teman yang mau order gitar di Bang Bong Musik Bekasi, mau via Tokped, bisa juga men. Tinggal request aja, nanti kita bikinin linknya. Nanti lo tinggal order, lo mau cicilan atau mau apapun itu di Tokopedia, bisa banget. Oke, langsung aja ya, kita review, kita pastiin aman dan siap pakai tanpa banyak basa-basi. Dan teman-teman, sekali lagi, kalau mau nanya-nanya harga, ready stok barang, langsung ke Instagram Bang Bong Musik Bekasi, karena keterangan lengkap ada di sana semua. Oke, dan gak lupa nih, ini tas keren ini dari Theodore, tasnya anak band. Kalian bisa dapetin katalog lengkapnya ada di Theodore underscore Indonesia. Keterangan lengkap ada di situ semua dan ada kode promonya nih. Kalau teman-teman mau order, ada nih promonya. Nanti linknya gue taruh di deskripsi ya. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung review aja. Gue pakai ampli Marshall AVT Tribute 50. Langsung aja ya. Ini clean sound dari pickup neck. Soundnya menakjubkan. Ini udah gua set up dan gua gantiin senar baru ya. Gua install 010 untuk Les Paul ini. Oke, ini middle-nya antara neck dan bridge. Tuning dulu dikit ya, baru digantiin senar baru, jadi biasa tuningannya suka turun-turun. Oke, sekarang di bridge-nya masih clean sound, anjay, bridge-nya asik juga ya. Thank you.
Oke, kita kasih drive. Gua masih tetap ambil drive-nya dari ampli aja. Marshall AVT Tribute. Oke. Dari neck. Wah, anjay. Volume kita kurangin dikit ya. Kita mau rasain crunch-crunch. Men, ini di middle-nya, middle itu antara neck dan bridge. Sekarang di bridge. Gila ya, bridge-nya itu gokil. Gain-nya gue naikin dikit ya. Tadi gain-nya cuma di arah jam 10 doang. Kita naikin di arah jam 1 ya. Gokil. Sustainnya asik juga ya. Oke, okay, thank you buat yang di Kalimantan Timur yang udah order gitar Epiphone Les Paul standar ini. Gitar dipastiin aman dan siap pakai, elektroniknya lancar semua, dari pick up, potensionya, switchnya, segala macamnya dipastiin aman dan siap pakai. Abis ini langsung kita kirim ya, kita kirim ke Kalimantan Timur.
Thank you sekali lagi yang di Kalimantan Timur jauh-jauh order gitarnya di Bekasi. Thank you banget. Thank you. Dan buat temen-temen sekali lagi, buat yang nyari tas kayak gini, keren banget ini Theodore, bisa lo dapetin di Theodore underscore Indonesia. Keterangan lengkapnya ada di situ dan ada promonya buat teman-teman yang mau order via Shopee, Tokopedia atau lainnya. Nanti linknya gue taruh di deskripsi ya. Thank you sekali lagi Theodore, tasnya anak band. Oke, thank you. Dan buat teman-teman yang mau nanya seputar gitar, boleh banget komen aja di bawah ini, sebisa mungkin gue akan jawab pertanyaan dari kalian. Atau mau minta di review gitar-gitar lainnya, ampli, pedal, atau apapun itu, boleh banget komen aja di bawah ini, sebisa mungkin gue akan jawab pertanyaan dari kalian. Thank you, dan nantikan konten-konten lainnya.